Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak boleh jawab ya. Kamu enggak pakai masker? Enggak apa-apa. Oh, ya udah, enggak apa-apa guys. Karena kita satu rumah, jadi teman-teman kita ketemu lagi ya pribadi, wahai para manusia kaum-kaum yang sedang nonton hari ini. Kita lagi mau jajan, jajanan yang enak banget. Jadi yuk kita ikutin. Kita mau jajan apa ya? Jajan burger. Jadi Kak Dolby itu pengen burger dari kapan? Iya. Tapi burgernya burger abang-abang. Dari kapan tahu? Aku tuh pengen burger gitu. Tapi yang abang-abang kemarin 2 hari setiap lewat abang-abangnya udah habis terus, ya kan? Nah sekarang aku tongkrongin ya. Abang-abangnya lagi sholat pun aku tungguin pokoknya ya, karena takut kehabisan lagi. Karena sekarang aja aku bisa lihat roti JHT hanya tinggal beberapa lagi, tinggal dikit lagi, karena pasti jam 7 itu udah habis ya. Ini enak banget pokoknya ya. Yuk kita lihat yuk. Ingat ya, jangan lupa like, comment, subscribe Dolby Hunter Official. Dolby Hunter Official DHO bukan PHO. Oke. Hey guys, burger. Menunya apa aja ya? Lihat. Mudah-mudahan si Bapak usahanya berkah ya guys. Nih dia lihat, dia itu berarti percaya dengan kekuasaan Allah. Kenapa? Dia tinggal pinggir jalan. Dia biarin gerobaknya di pinggir jalan, ya kan? Bahwa segala sesuatu rezeki, jodoh maut itu dia yakin semua itu udah ada yang ngatur, ya kan? Dia tinggalin gitu aja ini di pinggir jalan, ya kan? Nih, ini di pinggir jalan tuh. Hanya berapa langkah dari jalan? 2 langkah lah, guys. Nah, ini dia ya. Kita tunggu nih. Nah, ini dia. Ini abang burgernya ya, ya kan? Saya kok kehabisan terus, makanya saya tongkrongin. Ya, Neng. Karena kalau udah itu kan di depan Indomaret kan? Ya, nah, ya makanya saya kesini. Tadi lewat kebetulan pulang dari Cimanggis kesini masih ada guys. Banyak ya guys, jangan kalah tuh si abang. Nih abangnya rajin, dia tinggalin loh. Ini gerobaknya nggak takut gimana ya. Lillahi ta'ala abangnya. Oke. Ama Mang Ade. Mang Ade dari mana Mang Ade? Saya Mang Ade dari Jawa. Oh dari Jawa. Siap-siap. Jawa mana nih? Jawa Barat, Sumedang. Oh Sumedang. Oh orang Sunda. Orang Sunda tuh Sami ya begitu. Di Tasikmalaya. Oh di Tasik. Mohon. Kalau resan ya. Mohon kalau resan. Kamu mau pakai telur gak? Boleh? Enggak aku enggak pakai. Pakai keju ada yang ayam. Aku pakai keju. Kamu pakai apa kak? Pakai keju, pakai telur. Enggak ya. Kita mau sapi apa ayam? Sapi. Tapi tinggal yang tipis sapinya ya, yang tebalnya habis. Oh iya. Mana menunya apa aja guys? Tuh, belum udah nggak kumplit teman-teman, udah habis. Jualan dari jam berapa Bang Ade? Tadi berangkat jam 2. Tuh, sayurannya aja segar-segar teman-teman. Ini tuh emang burger abang-abang yang di apa ya disukain di Cibubur ini ya. Itu habis terus. Coba lihat ya menunya apa aja. Nih ya. Menunya tuh ada double burger. Burger ini baru. Tuh, sayurannya lihat. Baru kita petik. Saladannya lihat guys, ya petik kan? Di mana? Gak kaleng-kaleng, baru petik dia dari kebun. Baru metik dari baskom kita. Nanam sendiri di baskom. Mang Ade dari jam 2 nya. Ya, jam 2 mulai. Muternya kemana Mang Ade nih buat yang orang-orang nonton Tol Cibubur? Dari Kodam. Dari Kodam? Pertama dari Mojo ke Kodam, ke 147 ke Indomaret yang 8 pulang. Oh, di mana tinggal? Di Kelapa Dua Wetan. Oh, Kelapa Dua Wetan. Lumayan juga ya guys, Kelapa Dua Wetan ke sini tuh lumayan jauh. Cuma si Mangnya semangat guys. Luar biasa. Yang pada rebahan nih, yang pada rebahan bangun, kerja, cari duit. Jangan minta uang orang tua mulu. Jangan rebahan terus. Jajan minta sama orang tua aja males. Nah, lihat abangnya nih keren nggak, dari Kelapa Dua Wetan dia mengayuhnya sepeda ikan gerobak burgernya. Tapi asli loh guys, ini rekomendasi banget buat teman-teman yang di Cibubur. Jadi rutenya itu dari Kodam Jaya terus 147 SMP 147 terus di Indomaret Jalan Taruna Jaya ke sini terus pulang gitu. Ini sayurannya lihat segar dan ini rotinya. Nah ini lagi dimasak. Harga mulai dari berapa Mang Ade? Ada dari 7. 7. Dari 6, 7, 8 sampai 15. Tuh 6, 7, 8 sampai 15 guys. Ini sangat terjangkau tapi rasanya jangan ditanya ya.
Silakan dicoba. Makanya aku mau banget, dari kemarin kehabisan terus. Tuh ya. Tapi sehari habis Mang Ade. Habis selalu ya. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah. Karena Mang Ade ini pelanggannya sudah banyak teman-teman. Sudah berapa tahun, Mang? Kalau dihitung-hitung ada 22 tahun. Waduh, mantap sekali ya. Mantap. Ini udah punya sendiri atau setoran Mang Ade? Alhamdulillah udah punya sendiri. Oh, alhamdulillah. Sukses terus ya Mang Ade, sehat. Amin. Berarti lebaran ini mudik enggak? Enggak. Oh, enggak, karena memang enggak boleh mudik ya Mang Ade ya. Kita mengikuti aturan. Iya, siap betul. Dan mumpung di Jakarta nyari uang lebaran dulu banyak. Iya, betul betul betul. Orang pada pengen jajan ya Mang Ade. Pada pegang THR-an. So guys, Mang Ade itu sudah 22 tahunan lebih ya. Jualan mantap. Jualan mantap. Udah punya sendiri. Bayangin ya, di waktu sholat itu ditinggalin gerobaknya. Itu yang paling the best. Jadi ibarat kata, emang benar. Kita itu hidup ini cuma nunggu waktu sholat. Jadi lagi ngerjain apapun, kalau bisa berhenti dulu pergi sholat. Betul, betul, betul. Karena makanya dagangannya selalu habis guys. Iya, berkah ya jadinya. Amin. Nanti kalau ada yang mau pesan-pesan ya buat acara-acara, nanti ya, dimasukin ada, nomornya. Nah, ini ya. Nanti ada nomornya tuh ya untuk ada acara-acara. Ini asli enak loh guys dan higienis banget. Lihat mamangnya bikinnya juga pakai hand glove tangannya ya. Pokoknya enak banget, asli enak banget. Nah, nih. Kita yang pedes ya guys. Kita yang pakai daging sapi sama telur ya. Ini dua jadi berapa Mang Ade? 2, 26 ya. 13. Oh, itu tuh, 13. Jadi teman-teman yang isinya daging sapi, telur, plus keju harganya 16. Ya, 13. 13.000. Jadi 26.000 jadi 26. Jadi worth it teman-teman, mantap. Oke, terima kasih Mang Ade ya. Sama-sama, Neng. Mudah-mudahan tambah laris, lancar usahanya, sehat selalu ya, Bang. Amin, amin. Insyaallah khairan kabar, terima kasih banget ya. Ya, sama-sama, Mang. Amin, sama-sama, lancar selalu, Mang. Oke, guys, jajan murah tapi bukan murahan dan sangat enak dan lezat. Oke, kita review nanti di rumah ya. Oke, kita pulang dulu. Guys, kita udah sampai di rumah. Kita coba ya burgernya. Kita coba ya. Coba. Ini gelap banget loh. Kuda, jangan dulu, jangan diterangin lagi.
Telurnya enak. Isinya lihat. Jadi teman-teman yang mau lihat. Kan? Bisa enggak? Jadi ada roti, ada apa tuh namanya? Timun, salad. Kita mau coba. Rekomendasi banget untuk teman-teman yang mau jajanan burger di daerah Cibubur ya. Namanya Mang Ade, nanti nomornya barangkali yang mau pesen, bisa nanti bisa pesen langsung ke si Mang Adenya. Nanti kita akan kasih nomor teleponnya di deskripsi ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kalau ketemu jangan lupa dibeli ya teman-teman. Nah, kita tuh kan mendukung, mensupport seseorang yang berjualan itu dengan cara membelinya tuh. Oke? Terima kasih yang sudah ngikutin kita, yang udah ngikutin beli burger, kegiatan kegabutan kita ya pribadi. Mudah-mudahan kegabutan kita bermanfaat bagi teman-teman di daerah Cibubur ataupun daerah manapun ya, yang melihat si Mang Ade gerobaknya. Tadi kan kita udah share videonya. Nih, aku udah gigit ya teman-teman. Enak banget kan katanya. Aku mau ini dari beberapa hari yang lalu. Setiap ketemu gerobaknya udah habis. Dan alhamdulillah mungkin hari ini rezekinya lebih kebagian. Oke, terima kasih yang sudah stay tune. Jangan lupa like, comment, subscribe DHO, bukan PHO ya, Dolby Hunter Official. Bantu kita sampai 100 subscriber. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah support sampai hari ini.